Hakim juga menyoroti rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang memperlihatkan asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo, yakni Dirianto alias Kodir, yang mondar-mandir di hari peristiwa tewasnya Yosua. Rekaman CCTV diputar di persidangan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rekaman CCTV berisi gambar di hari penembakan Yosua. Hakim kecewa kenapa video rekaman CCTV tidak diperlihatkan saat Kodir menjadi saksi di persidangan. Tahu? Kodir. Terjadinya penembakan jam berapa? 17.05. 17 berapa? 2? Sudah terjadi karena Mak Romer tadi lari itu mendengar suara tembakan tadi, Mas. Nah, itu si Kodir masuk itu. Saya baru waktu memberikan keterangan saksi dia di luar saja. Jam 8 baru dia masuk. Kodir.